Zone terakhir dalam taman tema Movies Animation Park Studios Maps Dream Zone yang dijangka dibuka pada Januari ditangguh hingga Mac ini. Esko Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid berkata terdapat beberapa perkara lagi yang perlu dipenuhi dan dibaik pulih termasuk dari segi aspek teknikal. Macam saya nyatakan bahawa pada bulan pertengahan bulan Januari akan ada tim yang datang. Daripada itu dah datang ada pun, dia tengok dan telah kenal pasti beberapa perkara yang data kita. Dia ada perbincangan lah, dia ada a few checklist ada yang untuk memenuhi keperluan dan kita jangkakan kalau mengikut laporan yang kita yang disampaikan kepada kita yang insyaAllah by bulan Mac, Dream Zone akan dibuka. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas majlis penghargaan program Larut British Malaya 2017 yang berlangsung di Ipoh Perak. Maps yang dibuka pada 26 Jun 2017 mempunyai lebih 40 tarikan utama dengan 6 tema animasi terkemuka dunia.